pencet tombol merah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jeddah. Tadi pesawat kita ya, sekarang kita lagi di bus. Anakku mana ya, anakku pulang. Ah, itu dia. Kita udah di airport Jeddah, mau transit sebelum kita take off lagi ke Turki. Penerbangan tadi kurang lebih berapa jam? 8 jam ya. Dan nanti ke Turki kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam. It's a long journey. Okay, aku mau siap-siapin paspor dulu ya. Itu dia, Mami kita lagi menunggu. Sambil ngapain, Mam? Mau difoto langsung ke sana, mau di. Oh, mau kirim-kirim ke Indonesia. Apa kabar Indonesia? Apa kabar penonton tercinta? Kita lagi ada di airport Jeddah. Menunggu dan menunggu. Cuaca di luar cerah, katanya sih 21 derajat Celcius. Tapi biasa-biasa aja ya di sini, enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas. Yang sedang-sedang saja. Apa? Yang hancur bau. Itu papi lagi apa ya? Sama lagi handphone juga, kayak mau kirim-kirim ke Indonesia juga. Siap-siap ya, yang di Indonesia mau dikirim-kirimin tuh ya. Setelah menunggu kurang lebih 4 jam di Jeddah, kita akhirnya alhamdulillah on board lagi menuju Turki. Alhamdulillah penonton, kita sudah sampai di Turki. Ini dia penampakan Turki dari dalam ini ya, dari dalam terminal airport. Sebentar kita keluar. Mas, pelan-pelan, tungguin Mommy. Ini tasnya. Iya. Itu tadi penampakan dari airport Turki. Namanya apa sih ya airport Turki ini? Turkish International Airport mungkin ya. Ngarang aja sih. Tapi mudah-mudahan gak salah nih ya. Ada anak bayi lagi ngelamun di troli penonton. Kenapa ya dia diem aja? Ya dia baru menyadari. Nonton di Turki ada WiFi rental nih. Kita bisa merental di sini. Hai. Ini kita udah di lantai dasarnya ya, di airport. Baby anak baik. Ada Indonesia nggak ya? Yeah, di sini ada channelnya Flower Family Fun, alias Flower Family Fun punya florist, jual bunga-bunga segar, wangi banget di sini. Mami di sini, Beb. Aku nggak berani suara asli ya, karena ada musik, takut aku kena copyright penonton. Mami, alhamdulillah kita sudah sampai. Sudah sampai di Turki.
sekarang mau menuju ke hotel, yeah, sama lihat anggrek kalau ada yang bagus-bagus. Asik. Masih ingat anggrek. Masya Allah, tabarakallah. Bisnya nanti ke Belanda lagi. Ini bis made in Turki. Kosong ya, karena cuma ada keluargaku doang. Baik, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita akan bersama-sama berdoa semoga diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mohon diikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membuat tujuan macam ataupun yang pertama tadi. Di sini seperti sungai Anda lihat, tapi ini nonton tercinta kita lagi cari makan dulu. Ini adalah masih di luar kota ya, belum di kotanya. Bagus banget ya penontonnya. Bagus bangunan-bangunannya, bagus pengaturannya, dan udaranya juga bersih. Kita mau makan di sini penonton. Iya. Lucu ya ini pohonnya ya penonton, ini kayak bonsai. Tapi pohon zaitun besar. Ini adalah pohon zaitun. Ini dalamnya dapur Katulistiwa nih penonton. Ada dua lantai di tangganya menuju ke lantai atas. Cantik banget ya penonton. Kita mau sholat dulu ya penonton, karena sudah hampir maghrib nih. Di balik tembok ini adalah makam penonton. Makamnya nisannya besar-besar. Assalamualaikum penonton, ini kamar aku, kamar selama di Turki. Eh, ada anak baby. Kita room tour ya, pemirsa, penonton tercinta. Nih, kita bisa lihat suasana Turki dari balkon kamar. Masya Allah, tabarakallah. Cantik ya penonton. Iya tuh. Sasha di mana, Mom? Di sini sama Mommy. Sasha di kok. Tada, ini dia anakku. Halo. Mommy enggak mau, Sasha enggak mau dimasukin. Masukin. Enggak dianggap jadi anak. Bowi, sorry, ada yang enggak pakai kerudung. Maaf ya penonton ya. Enggak apa-apalah. Nanti diedit ya. Diedit gimana dong? Males ngedit. Nonton, aku maaf ya. Aku gak ngedit-ngedit lah, pokoknya capek. Ini aku ada di luar balkon kamar. Nah, ini pemandangan dari luar, dari balkon kamar. Di depan kita itu ada gedung, gak tahu gedung apa itu, banyak banget. Kayak Manhattan ya penonton.
Oke, penonton tercinta, kita besok ketemu lagi ya di Bursa dan Uludag. Kita mau main salju dan mau main cable car.